Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat meskipun belajar dari rumah masing-masing. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pecahan. Pada layar kalian, kalian perhatikan ada gambar buah jeruk. Yang di belakang ini jeruknya masih utuh, sedangkan yang di depannya jeruknya sudah teriris. Jeruk yang masih utuh ini merupakan contoh bilangan bulat, bulat masih utuh. Sedangkan yang di depannya, karena sudah diiris, sudah dipotong, ini merupakan pecahan. Nah, nanti kita akan belajar tentang pecahan. Untuk penulisan lambang pecahan, seperti yang sudah dipelajari di kelas 3 sebelumnya, penulisan lambang pecahan itu 1 per 4 misalkan. 1 ini yang nilai yang atas ini adalah pembilang, sedangkan per 4 bawah, bilangan yang bawah ini namanya penyebut. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan penjelasan berikut. Apabila kita perhatikan dari ketiga gambar persegi panjang ini, ukurannya sama, panjang dan lebarnya sama. Apa yang membedakan? Tentu kalau kita lihat sekilas yang membedakan adalah warna hijaunya. Nah, masing-masing persegi panjang ini dibagi menjadi 4 bagian sama besar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 bagian sama besar ini itu merupakan penyebut, penulisannya di bawah. Karena ada 4 bagian, per 4, per 4, dan per 4. Sedangkan warna hijau ini menunjukkan pembilangnya. Karena yang diarsir hijau hanya 1, maka pembilangnya 1. Untuk gambar kedua, karena yang diarsir warna hijaunya 2, pembilangnya 2. Sedangkan untuk gambar ketiga, karena diarsir semua, 4-4-nya diarsir, pembilangnya 4. Pembilangnya 4, penyebutnya juga 4. 4 per 4, 4 dibagi 4, sama dengan 1. Ini adalah pecahan. Sudah paham, anak-anak? Ataukah masih bingung? Kalau kita mempelajari pecahan, diambil mudahnya saja. Mudahnya bagaimana? Nah, untuk lebih mudah, praktekkan dulu. Nanti tugas untuk kalian adalah menggambar pecahan. Kalian gambar di buku tulis masing-masing. Gambarnya sudah ada contohnya, tinggal disalin. Setelah kalian gambar, nanti kalian tentukan berapa nilai pecahan yang dimaksud. Ini tugas untuk kalian. Menggambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pas 10 soal. Kalian gambar pecahan ini di buku kalian masing-masing, nanti diarsir atau diwarnai pada bagian yang kalau ini yang berwarna biru, nanti boleh diarsir menggunakan pensil atau pulpen, boleh. Ya. Oke. Saya rasa cukup sekian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.